Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palop, ketemu lagi dengan saya Bang Panda, tentunya di channel Sahabat Palop. Oke teman-teman ya, pada siang hari ini, tepatnya ini pukul berapa ini? Hampir jam 1 teman-teman ya. Saya masih berada di depan rumahnya adik Farel Prayoga teman-teman ya. Untuk mengabarkan info-info terbaru tentang kegiatan adik Farel Prayoga. Oke, di depan sudah terlihat banyak teman-teman YPS di sini ya. Detik-detik menunggu kedatangan adik Farel Prayoga. Nah teman-teman, untuk yang baru menemukan channel ini, langsung aja diklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke teman-teman ya, kita akan menunggu detik-detik kedatangan atau kepulangan adik Farel Prayoga di rumah Srono teman-temannya di sini. Oke, di depan sudah tampak terlihat ya mobil Kak Vanus di depan ya. Sudah terlihat tadi baru datang diantar oleh Pak Bagong ya, itu pickupnya masih di sini. Oke teman-teman ya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman ya, ini saatnya alhamdulillah Dek Farel sudah tiba di rumah ya. Setelah sekian jam tadi malam ya kesasar tersesat ya teman-teman ya, alhamdulillah hari ini tiba di rumah bersama Om Rais, Pak Joko, Firman ya teman-teman, dan Wahyu. Tapi untuk saat ini yang datang masih satu mobil ya teman-teman. Untuk Bu Siti dan Kak Vanus, Kak Delvia belum hadir ya. Kita tunggu aja info berikutnya teman-teman ya. Kita tunggu saja info berikutnya. Ya, ini Farel dan Om Rais sudah masuk ke rumah teman-teman ya. Terlihat capek sekali teman-teman. Sangat terlihat capek sekali, dan adik Firman juga. Sini Pak Joko juga terlihat sangat lelah teman-teman. Terlihat sangat lelah sekali Pak Jokonya, karena semalam itu tersesat dan tidur di teras rumah ya teman-teman, teras rumah orang yang tidak dikenal teman-teman. Nah langsung masuk tadi, mungkin tadi ya langsung istirahat di Farel, Om Rais, dan Pak Jokonya. Thank you.